Forum Silaturahmi Kabupaten Sukabumi Sehat FSKSS bagikan 1.000 masker. Seiring menyebarnya wabah virus COVID-19 di Indonesia, pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Forum Silaturahmi Kabupaten Sukabumi Sehat FSKSS didampingi tim penggerak PKK, unsur Polsek, Koramil, dan Satpol PP Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi melakukan kegiatan pembagian 1.000 masker gratis kepada masyarakat. Pembagian masker dilaksanakan di lingkungan Kecamatan Cisaat seperti Dekranasda Kabupaten Sukabumi, Komplek Gelanggang Olahraga Cisaat, dan Pasar Cisaat Kabupaten Sukabumi pada hari Jumat 17 April 2020. Ketua Forum Silaturahmi Kabupaten Sukabumi Sehat FSKSS Hajah Yani Jatni Kamarwan mengatakan bahwa pembagian APD alat pelindung diri yang salah satunya masker di lingkungan Kecamatan Cisaat ini bertujuan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Hajah Yani Jatni Kamarwan menambahkan bahwa kegiatan pembagian 1.000 masker untuk masyarakat ini didukung oleh beberapa stakeholder di Kabupaten Sukabumi termasuk Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi. Selain itu, Hajah Yani Jatni Kamarwan menambahkan, jika kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk mengikuti himbauan pemerintah adalah faktor utama dalam upaya penanggulangan dan pencegahan penyebaran virus COVID-19 di Kabupaten Sukabumi. Hajah Yani Jatni Kamarwan menghimbau masyarakat untuk mengikuti himbauan pemerintah agar penyebaran virus COVID-19 dapat terputus mata rantainya, serta menjadikan pandemik ini sebagai alat introspeksi diri untuk lebih taat beribadah dan berdoa, dan mari bersama-sama berusaha agar wabah COVID-19 cepat berakhir.